masih dipakai? Dikasih sama Eyang Uti waktu ibu mau nikah dulu. Padahal ini cincin kesayangannya Eyang Uti loh. Masa kesayangannya cincin? Kayak aku dong. Kesayangannya ibu. Kamu sayang sama ibu? Sayang lah, Bu. Masa enggak? Nanti kalau kamu punya pacar, ibu ditinggal. Enggak. Enggak ada yang niat mau pacaran. Mau di sini aja jagain ibu. Besok kerja lagi. Gak pengen di sini aja nemenin ibu. Hanya gitu, Bu. Sini lagi banyak. Gak enak aku izin sama perawat senior kalau aku gak masuk kerja. Nanti ya, Bu, kalau aku libur. Bu. Aku lagi gak enak badan. Gak apa-apa. Cerita sama Asya, Bu. Lagi gak pengen sendiri aja. Ada apa gitu. Enak banget rasanya. Ya gak enak gak usah dipikirin, Bu. Mbak Asya? Ya, saya Rum. Kita belum pernah ketemu. Boleh bicara sebentar? Boleh. Gimana, Mbak? Mbak Asya, ibunya Mbak nyamperin saya. Ibu saya udah nggak ada. Saya udah 2 minggu lebih, Mbak, nyari alamat Mbak. Ibu Mbak Ratih kan. Saya juga ngerti Mbaknya nggak bisa langsung percaya. Tapi kalau Mbak mau datang ke tempat saya bisa jelasin ke semuanya. Sudah kerja. Ibu Mbak cerita soal cincin. Pemberian ibunya sebelum nikah dulu.
Kalau lilinnya mati, yang di badan ini sudah bukan saya. Kalau cahaya di ruangan ini sudah gak ada, Mbak Asya bisa panggil nama ibunya. Nanti dia yang jawab. Saya sama saya. Asya. Bu, dingin nak. Di sini sempit. Maafin Asya, Bu. Ini Pak Anto kan kemarin demamnya udah membaik. Cuman tuh tangannya bengkak, kan dicek aja ya. Kasihan deh Santi. Kenapa? Dia tuh diberhentiin dari tempat kerjanya. Katanya gara-gara sakit. Kerja di mana sih emangnya dia? Iku loh, opo jenenge? Home care, home care. Oh. Dia ngurusin pasien-pasien lansia. Cuman ya iku rumahnya agak serem. Bagus. Bener. Bukan aku yang dicerita. Yeah. Tapi serem. Ya, emang gara-gara sakit jadi ngeliat yang aneh-aneh? Atau emang beneran ada yang aneh-aneh? Aneh-aneh gimana maksudnya? Ya itu. Rumahnya kan ada penunggunya. Terus katanya bapak pasiennya tuh dulu kesugihan. Ngawur, ngomong ngaco. Aku ngawur. Ih bener, Ani. Gus, tak coyo aku. Opo, bener aku ceritanya gitu. Tuh ngaku sih Gus. Kurang. Mau bilangin tuh sama Asya, kan kamu deket tuh. Kok ya berani-beraninya gitu loh. Ya gimana? Dia bilang, kalau terlalu sering di rumah, dia keinget sama ibunya terus. Padahal kan dia deket banget sama ibunya. Loh, ibunya meninggal kenapa tuh? Ini bunuh diri? Bener, Ani bener itu. Bener toh? Iya. Nah, lawang aku juga denger begitu. Sak ngertiku yo. Ibunya Asya tuh wis lama depresi. Aku denger ya. Ibunya Asya ku meninggal pas sore. Pas Asya baru selesai kerja nih kene. Nah padahal kan kalau si Asya pulang lebih cepet, dia bisa cegah ibunya kan?
Iya, Dio. Dio? Iya. Malam itu Asya lagi sama aku kok. Ram. Kamu. Wah. Ah, muli. Bener aku. Tamika, yuk. Sembarang. Oke, mau kemana? Balik. Oh. Beresin. Kes. Kapan kamu mulai home care? Rencananya besok sih. Udah sempat ngobrol sama Santi? Belum. Kalau kamu mau, aku bisa antar kamu ke tempatnya. Gak usah, Ram. Syah. Maaf, malam itu aku malah ngajak kamu. Itu bukan salah kamu. Semoga pekerjaan itu bikin kamu lebih tenang. Pak Elham? Iya. Saya Asya, yang semalam chat Bapak. Oh, ya, masuk. Ya. Setahun belakangan, dia mulai susah ngomong. Sempat dibawa ke dokter, tapi dia nggak mau, malah ngamuk. Akhirnya dirawat di rumah aja. Kondisinya ya begini. Diranjang terus. Sebelumnya ada dokter keluarga? Dokter keluarga udah pada gak ada. Udah pada meninggal. Ya, kamu sebisa mungkin urus dia ya. Baik, Pak. Kamu gak apa-apa kan ditinggal sendiri? Gak apa-apa, Pak. Kalau kamu mau izin, kamu bilang ya. Dengan kayak yang sudah-sudah. Iya, Pak. Oh iya. Di rumah ini juga ada istri saya. Namanya Mia.
Nih. Kenapa? Nanti gak pernah masuk lagi ya? Iya ya. Gue juga udah lama ngelap dia. Mana dia? Tau. Mega, ya? Ada kabar gak dari Santi? Gak ada lagi. Tapi katanya dia sakit semenjak keluar dari tempat kerjanya. Sakit? Iya. Sakit apa? Kurang tahu. Tapi itu kan udah lama. Dua minggu lalu aku cerita-cerita sama dia lewat chat masih dibales. Cuman belakangan ini kalau aku chat lagi udah gak deliver sih. Rumahnya di mana? Kurang tahu aku. Enggak. Alamat Santi tahu. Kayaknya sih rumahnya gak jauh dari sini ya. Emang dia asli orang sini sih. Kalau ada yang sakit bilang ya, Pak. Satu, dua, tiga. Dibersihin ya, Pak. Pak, saya bantu makan malamnya ya. Makan ya, Pak. Jangan gitu dong, Pak. Bapak kalau nggak makan, nggak ada makanan yang masuk, nanti susah loh sembuhnya. Jangan dilong lagi ya, Pak. Ya. Kasian deh Pak Ismail. Kasian kenapa? Keluarganya yang ngurusin dia cuma tinggal satu. Dia punya anak perempuan, tapi foto dewasanya gak pernah ada. Mungkin meninggal waktu masih kecil. Istrinya juga udah gak ada. Ya, seenggaknya sekarang dia punya kamu buat ngerawat dia.
19.21. Misi. Tan. Santi. Misi. Santi. Santi. San. Santi. San. Kayaknya udah lebih dari seminggu meninggal, Mas. Seminggu? Penyebabnya belum diketahui ya, Pak? Belum tahu. Tapi aneh. Dia tuh kayak meninggal ketakutan gitu. Wajahnya ngeri sih. Mas temennya? Iya, saya temennya. Nanti Mas bikin laporannya ke polisi. Iya. Saya bantu dulu ya, Mas. Iya.
saya dipegang. Makan, Pak. Pak, lepas, Pak. Nanti saya nggak bisa nyopin. Pak. Susah dong, Pak, kalau kayak gini terus caranya. Nanti Bapak nggak sembuh-sembuh loh. Ya amat malam ini ya. Rumah sakit apa kuburan? Kuburan kali. Duluan ya. Man. Man. Mati lampu, Man. 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 Oi. Thank you.
stop. Ini rumahnya, Ram. Rumah siapa? Kayaknya dia bisa bantu. Mbak Rum. Ya. Mbak Asya. Kok sini nggak bilang-bilang dulu? Mbak, iya dadakan. Mbak Rum, ini Rama. Rama ini Mbak Rum. Benar. Aduh, saya nggak bikin makanan loh. Rama. Ayo masuk. Silakan. Panas loh, ayo. Ayo, Mas. Ini Mbak, yang mau saya ceritakan. Ini apa ya? Sepertinya ini jimat. Jimat itu ada yang bawa perlindungan, ada juga yang bawa penyakit, bahkan malapetaka. Ini kayaknya jimatnya punya niat jahat. Ditaruh di mana, Mbak? Ini ditaruh di bawah tempat tidur saya, sama di bawah tempat tidur orang yang saya rawat. Bisa jadi Bapak Ismail. Pak Ismail tuh nggak benar-benar sakit. Tapi mungkin diguna-guna sama keluarganya sendiri. Mas Rama. Betulnya apa, Mas? Saya selalu tanya ini ke siapapun yang datang ke rumah saya. Weton itu hitungan lahir Jawa. Nggak tahu, Mbak. Coba dicari tahu. Weton saya... Weton, Mas. Oh. Weton saya Selasa Kliwon. Itu weton bagus sekali. Ya, saya jarang sekali ketemu orang wetonnya itu. Pak Masnya ini berarti orangnya bersih. Gak mempan kalau diguna-guna. Gitu ya? Iya, bagus. Oh ya, jadi gini. Mbak Asya, nanti Mbak pulang ke rumah itu. Mbaknya ambil jimatnya, lalu dibakar. Itu sambil dibakar, Mbak baca ini. Ini aja, Mbak. Ya. Ini, Mbak. Ya, hati-hati. Misi. Mas. Yuk. Ya. Kamu gak cerita soal Santi? Cerita kok sebelum aku kesini. Dia bilang apa? Kata Merum, nanti tuh udah sakit sebelum masuk ke rumah itu.
Kamu percaya sama dia? Baru pernah bantuin. Kalau dia cuma manfaatin kamu gimana? Gak mungkin sih. Darum gak mungkin kayak gitu. Ya, Ram. Cariin dari tadi sampai Elham. Gak enak aku. Ya, aku anterin. Sendiri di dalam. Itu apa? Itu apa? Tugas kamu itu hanya menjaga orang tua itu. Gak usah ikut campur urusan yang lain. Saya mimpi buruk karena barang itu. Diam kamu. Kamu itu gak tahu apa-apa tentang rumah ini. Kamu gak tahu sejarahnya. Urus saja orang tua itu sampai waktunya tiba.
Ini apa? Kamu tahu? Ada ruangan ini di dalam kamar. Jawab. Ya, yeah, tahu. Jadi selama ini, selama kita nikah, kamu tutupin ini. Ramah. Saya nggak tahu kenapa punya perasaan Mas akan datang hari ini. Saya kirim ini, Mbak. Berarti benar. Rumah itu pelihara makhluk gaib. Sampean taruh di tempat yang tepat. Iya, Pak. Saya lakukan sesuai dengan yang Pak Tato minta. Ini bukan hanya melindungi orang yang di dalam rumah, tapi juga memagari orang yang dari luar. Siapapun orang luar yang pengen ngambil pesugihan yang di dalam. Di rumah orang yang melakukan pesugihan, ada bagian rumah yang selalu direnovasi. Kandang bubrah namanya. Rikarem. Baik, Mbak. Selalu ada bagian dari keluarga mereka yang meninggal di usia muda. Itu jadi perjanjian awal untuk pesugihan. Biasanya anaknya. Perjanjian dengan nyawa. Di keluarga itu, anak pertamanya. Umur berapa kakakmu meninggal? 13 tahun, Pak. Sakit? Iya. Sakit apa? Dokter nggak bisa menjelaskan. Pak Tarto, kamarnya di atas. Warga itu manggil dukun. Dukun? Mas, dukun itu ada yang baik, ada yang jahat. Kita mesti hati-hati. Dalam berapa tahun, tumbal akan diminta lagi. Ibumu meninggal kenapa? Ibu saya bunuh diri. 8 tahun setelah kakak meninggal. Gantung diri di kamar ini. Di depan tempat tidur bapak. Makhluk itu akan dendam bila perjanjiannya dilanggar. Akan minta tumbal setiap 8 tahun. Dan dia takut kalau anak keduanya akan jadi tumbal berikutnya. Makanya ruangan itu dia tutup. Sejak kapan pintu ini ditutup? 3 tahun lalu, Pak. Dan di rumah yang pelihara makhluk gaib, ada ruangan yang dipakai untuk kasih makan makhluk itu. Kasih makan? Bentuknya persembahan.
atau kurban. Semakin besar, semakin jahat makhluknya. Tumbalnya semakin besar. Dan yang paling jahat yang minta tumbal manusia. Setiap pintu ditutup, apa yang terjadi? Sejak itu, Bapak mulai sakit-sakitan. Makhluk itu marah, tapi dia masih di sana. Dalam gelap menunggu waktu yang tepat untuk dibangkitkan. Allah. Hanya kepala. Binatang-binatang ini di bawahnya kepalanya. Gak akan membiarkan Bapak itu mati sebelum menuntut balas. Menuntut balas dengan cara apa, Mbak? Membunuh seluruh keluarganya. Tapi dia butuh bantuan dari luar untuk membawa kekuatan ke dalam. Karena sekarang dia terlalu lemah. Syah. Mbak, ini... Ini kenapa ya, Mbak? Asya, Asya. Serem harus ke sana. Mbak Asya dalam bahaya. Saya khawatir bukunya malah bikin kuat makhluk itu. Keluar! Keluar! Mereka akan melaksanakannya malam ini. Malam Jumat Kliwon. Rituannya harus dibatalkan. Mana caranya, Mbak? Ini Asya teriak-teriak, Mbak. Sebentar, Mas. Asya. Sama harus ke sana. Waktu ritualnya berlangsung, baca mantra ini sama Mbak Asya. Cepat pergi, sekarang. Saya pamit, Pak. Iya, iya, sekarang. Ritual Jumat Kliwon, malam.
malam yang bagus. Sekarang kita baca ini sama-sama. Aba bakar ta'ang sari menyan ambeki inghulun. Ang menyan aranya, wangi gendanya, enak rasanya. Enak rasanya. Perwani kiblat, aywo homring pracimaskon. Dan titip apun den leluhur pangayomono anak tebang paringono pangayoman saking-saking lis laknat cekcekan ikan mangindul tujuan ira ikan mangulon tujuan ira ikan mangamur tujuan ira taman itu ku abang ke taman itu ku putih. Balio mengetan, cayos kokulon, balio mengulon, cayos kowetan, balio mengetan. Riki Uma, Riki Uma. Balio, balio. Maran datang kata pengin. Balio asal mulai. Baca ini sama-sama. Kalau nanti semuanya tenang, kita keluar dari sini ya. Kamu tidurin dulu aja.
Sepertinya dia sudah mendingan. Ya, dikasih air putih aja terus. Ya sudah, saya harus pamit. Baik, Pak. Terima kasih ya Pak, udah bantu kami. Sama-sama. Ya sudah, saya pamit ya. Jumat Kliwon 12 kali tepat di bawah kamar Pak Ismail. Nanti tunggu saja, aku akan datang menjemputmu di sana. Tunggu di sini ya. Aku janji, aku akan kesini lagi.
Mia. 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 Mas Rama, saya nggak tahu kenapa punya perasaan Mas akan datang hari ini. Lihat ini ada di kamarnya Santi. Sekarang kenapa ini ada di dalam tas Asia, Mbak? Mas, orang pintar itu jimatnya sama. Bisa aja itu jimat si dukun di rumah itu. Mbak Rum gak usah bohong. Saya yakin ini dari Mbak Rum. Sekarang saya tanya, Mbak. Apa rencana, Mbak? Kasih tahu ke saya apa rencana, Mbak. Perasaannya bagus, tapi nggak yakin sama perasaan sendiri. Selalu bikin kesalahan. Sifat kamu itu yang bawa kamu ke sini, ke tempat saya. Apa maksud Mbak? Di rumah itu ada sesuatu yang saya inginkan sejak lama. Sudah saya cari kemana-mana. Di sana ada yang bisa buat ilmu saya lebih kuat. Saya datang ke sana tapi saya nggak bisa masuk. Orang di rumah itu bikin perlindungan. Lagian, siapa?
siapa yang bisa percaya sama perempuan tua seperti saya? Lalu saya ketemu Santi. Santi kesana karena Mbak. Cuma dia yang bisa masuk rumah itu melakukan apa yang saya mau. Tapi dia bodoh dan lemah. Lalu saya ketemu teman kamu yang satu lagi. Siap. Mau kemana, Mas Rama? Saya tidak mau menderita lagi, Rama. Tenang ya. Gak sakit kok.
Di ikan kabuan dedemit saka manusia ikan manungga lawan hasura amawata anghulun sasajan pinundut saka raganing manusia ing weton kaliwon anggana wara asung kema anghulun ing arsa pukulun amin tada dia pangraksa ning hulun ai jalman ning durjana kajiman hus mengerti kua kita wewehan paminta Hulun anurut anta. Bos, manawa bisa amenuita. Hulun ing siesa ning kurep. Ibu bantu. Saya bisa bantu. Saya bisa kasih maunya, Pak.
tapi Mbak bantu saya ya. Iya, Mbak. Ya, Mbak. Saya janji. Mbak bisa ketemu ibunya lagi. Mbak bantu saya ya. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Thank you.